Okey, soalan nombor 8 . Fungsi kejaranan bagi suatu lengkok diberi dy per dx sama juga dengan kx tambah 3. So, kita kena fahamlah dy dx ni adalah kejaranan. K pemalar, jika lengkok itu melalui titik, dia bagi titik, ada dua titik. Jadi kita masuk tu dua titik nanti, kita dapat persamaan serentak, bolehlah kita selesaikan K. Okey, so kita buat So dia bagi kecerunannya itu dalam bentuk ditulis macam ni pula. Ini kita tahu ni adalah kecerunan, iaitu KX tambah 3 kecerunan ni KX tambah 3 So dia melalui titik ni. Jadi kita melalui titik tu kita kena buat dia punya ni lah So daripada dy dx ni kita kita ambil titik dulu, kita bebaskan. So ini adalah f so untuk dapatkan fx kita just kamiakan term ni, cikgu terus pecahkan term tu, iaitu kami akan term pertama terhadap x dan kami akan term yang kedua terhadap x. Okey, so kita akan dapat salin je kx, kuasa ni bertambah 2 per je dengan kuasa. Dan yang sebelah sini pula salin je. Yang ni ada x kuasa kosong. 1. X kuasa apa-apa kuasa kosong 1 lah. X kuasa kosong. Jadi kosong tambah 1 jadi x kuasa 1. So kuasa 1. Jadi kita tak payah tulis 1 ni. So C. So ini dia fungsi pertama, fungsi yang kita dapat. Jadi kita masukkan data tadi untuk dapatkan C. Kalau yang ini ada dua titik, dia melalui dua titik, iaitu kita tuliskan sini, dia melalui titik pertama adalah dekat negatif 1, negatif 3. Dan titik yang kedua dia melalui 2, 3K. Okey, kalau kita gantikan yang pertama, kita akan dapat negatif 3 sama dengan K X tu negatif 1 kuasa 2 per dengan 2 tambahkan dengan 3 add dia so kita dapat persamaan 1. Itu kemaskan persamaan ni, negatif 3 sama dengan ni positif, saya dapatlah K per 2, ni dapat negatif. So negatif 3 ni kosong, so kita akan dapatlah K. Ini gantikan persamaan yang kedua, iaitu nilai y dia adalah 3x 3k, x dia adalah 2,
add the 2 and then yang ni campur dengan 3 x add the 2 so kemaskan ni 4 2k. Campur 6. So kita akan dapat 6 negatif 6 sama juga dengan negatif K tambah C. So kita dapat ni, kita just apa singkirkan C lah dulu. So negatif 6 tolak kosong negatif 6. Negatif 1 tolak dengan 1/2. Saya dapat negatif 3/2. Then C tolak C kosong. So kita akan dapatlah K. K adalah 4. So gantikan je K. Dalam persamaan lain ni, persamaan 1 tadi ke, persamaan 2 lah tak ada pecahan. Senang. K 4. Jadi kalau K tu 4, so negatif 4, negatif 4 positif, saya dapat C tu negatif 2. Tengok soalan nak apa. Cari nilai K saja. So kita dah dapat nilai K. Kalau dia nak buat bersama, kita dah dapat juga C pun ada. So K pun ada, ganti je kalau nak bersamaan, tapi dia nak nilai K saja. So kita agak boleh faham tu Kalau nak bersamaan tadi, kita just boleh tulis je Kita boleh tulis sebagai fx sama juga dengan kita dapat tadi fx tadi yang ni K ni kita dah tahu, K tadi adalah 4. K 4. Jadi 4 bagi 2, 2, 2 x square tambah 3 x. And then C pun kita dah dapat negatif 2. Ini persamaan kalau dia nak Tapi yang dia nak cuma K sahaja. So okay, cikgu agak boleh faham tu.